Oke. Benar-benar ya, ada apa tadi? Oma. Kemarin Oma bisa dikatakan keluarganya cukup bahagia ya, karena hak perwalian kan kemarin sudah jatuh ke tangan Pak Haji. Iya. Gimana Oma melihat itu? Perasaannya. Kita melihat itu kita syukurin banget, karena mungkin pengadilan sudah melihat juga kita gimana sayangnya segala. Jadi udah sangat bersyukur banget sih kita atas hak gala itu di kita gitu. Kita kan hanya biar si gala ini hidupnya itu tenang sampai dia dewasa nanti, terus dia merasa senang gitu. Soalnya kan kita dari dia hamil itu kan udah sangat memperhatikan gala juga. Jadi biar dia nyaman aja gitu. Oke, gimana dengan omnya nih Franz? Melihat kemarin hak perwalian gala sudah jatuh ke tangan keluarganya Pak Haji Faisal. Alhamdulillah, makasih kepada pengadilan sudah memberikan keputusan yang menurut kita kan pengadilan pasti keputusan yang baik lah. Kita juga bakal menjaga amanah itu dengan baik. Doain aja semuanya. Gimana Oma, nih Fran sekarang sudah bisa dibilang dikatakan seperti itu, udah bisa membeli mobil sendiri. Nah Oma sebagai orang tua melihat itu seperti apa Oma? Kita sebagai orang tua melihat anak udah berhasil, alhamdulillah ada rezeki, kita pastilah senang banget kan. Jadi kita tinggal mensupport aja. Ini pun juga atas didikan kakak dan abangnya dulu gitu. Jadi akhirnya si perannya, karena dia emang ulet banget kan, pagi sore siang malam betul-betul dicari apalagi yang mau dijual, apalagi kreatif yang akan dikembangkan. Jadi benar-benar itu waktu saya mau bikin YouTube itu aja, ini kan atas dorongan si Pran, mama harus bikin YouTube daripada mama kita banyak kegiatan di rumah, cuman karena kan kalau galak kan nanti tidur lah apa segala macam, nanti mama bingung. Akhirnya suruh bikinlah YouTube sama si Pran, akhirnya alhamdulillah sekarang berhasil. Kue bawang dan rendangnya sebentar lagi juga dendeng. Oke Oma, bisa dikatakan kalau Puji mungkin sudah mempunyai pasangan. Terus si udah pulang ya, Mah? Pulang, Mah. Nanti gimana dengan udah pulang si Oma nih, katanya yang di YouTube udah deket sekali dengan Kak Marisa Ica. Bang, kita pulang, Mah. Kita pulang aja. Kalau masalah si Pran belum dia misalnya punya pasangan. Dia sekarang kan lagi repot banget mengurus bisnisnya ini. Jadi kita dia enjoy aja dengan dia sendiri, enjoy aja. Ya kita nikmati aja dulu. Mungkin anak-anak ini kan macam-macam. Kalau kayak si Puji itu dia juga tuntunan kerjanya. Terus alhamdulillah dia ada juga pacar, ya disyukurin aja. Kayak si Parli disyukurin aja. Kayak si Pran kita juga bersyukur. Kan kita juga tanya sama anak kan gimana masalah jodoh segala macam, dia bilang belum gitu. Kalau hatinya belum, ya kita enjoy aja. Kan umurnya baru 25. Jadi buat laki-laki masih belum lah, biar dia mapan dulu. Soalnya kalau dia laki-laki ini kan tanggung jawabnya besar, Mas Ferdi. Harus ada orang rumah, terus harus ada nanti dia kan pikirannya kan banyak banget, jadi harus mapan dulu. Tapi intinya Oma setuju dengan kedekatan Pran sama Kak Marisa Ica. Ya, kalau Marisa itu kan mak kita itu, karena dia temannya Marisa kan, dia udah sangat sayang banget sama keluarga kita gitu. Jadi dia sama si Pran ini kan juga membimbing juga kolaborasi juga tentang mukena segala macam gitu. Oma udah sukses di YouTube nih. Pertama kali Oma bercerita tentang masakan. Kemarin sempat mengundang Natalie, Kak Natalie Holzer. Katanya Kak Natalie sama Oma. Oh, enggak ada curhat-curhatan kan, kita cuma collab doang. Lihat di YouTube aja, Oma. Ya, lihat di YouTube aja. Jangan kita itu lihat YouTube oncem lu ya. Kita harus lihat YouTube Mama Puji. Udah ya, kita udah ketemu. Oke, Oma, terima kasih banyak. Oma, terima kasih banyak.